saya sedih kan saya juga merasakan punya anak seusia dia gitu, ya berjuang demi sebesar gitu kayak gitu kita itu udah gimana itu harapan kan udah mau lulus ya, terus kelihatannya Pak Eril sama Ibu itu tersayang banget itu melihat dia seperti itu, jadi terharu. Saya ingin mengucapkan ke kita itu bela sungkawa turut berduka sedalam-dalamnya, semoga arwah dia diterima di sisinya.